Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah sore ini tadi kita antaran tangga ya, 6 meter. Ini full jaringan ya, kita fullkan. Ini tangganya kita bawa lumayan panjang ya, dibawa di mobil, kita bawa angkutnya seperti ini. Kita tambahin. Nah, ini kita keluar nyopir sendiri, antar sendiri keluar dari perumahan ya, menuju tempat pembeli. Ya, suasananya sore tadi hujan lumayan deras ya. Tapi pada saat mau berangkat masih mendung-mendung. Dan ini lokasi di Gang Ogok. Nah, Gang Ogok ini kalau hujan lumayan banjir, makanya tadi buru-buru. Langit pun udah gelap, udah mendung seperti itu. Harapannya nyampe di tujuan nggak jadi hujan atau gimana, tapi tetap pas pulangnya ternyata hujan. Ini kalau di sini nih jangan heran kalau banjir bisa pakai perahu ya. Nah, itu paretnya itu kanan kiri itu seperti itu tingginya ya, hampir berapa itu, satu jok motor tuh tingginya berapa senti itu ya, mungkin sekitar 80 atau 90 senti ya. Nah, tanggulnya aja sendiri seperti itu tingginya. Ini kawasan Gang Ogok, Jalan Damanuri 2, perumahan SKM. Nah, ini kita mau ngantar ke perumahan Kriya Mukti ya. Pembeli minta diantarkan ke sana. Jadi, kalau harga cocok, itu semua sudah sama ongkir untuk wilayah Samarinda. Terlihat jalanan lenggang ya, tidak terlalu padat. Dan di Panjaitan ini hati-hati teman-teman, ini sudah ada rambu-rambu tilang elektronik ya, ada kamera otomatis di situ yang kita akan menjadi artis ya, selalu dipoto ceklek-ceklek. Nah, kalau nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai helm, siap-siap nanti kena tilang elektroniknya tuh. Nah, itu kita lewat aja dah, kedap-kedip di simpang 3 Alaya tuh kan. Itu bukan ketipan apa kilat, tapi ada itu kedipan dari kamera. Nah, itu ini biasanya di sini mulai sedikit macet, tapi alhamdulillah sore ini tadi terlihat lenggang dan kita los saja. Nah, ini kita masuk antri ke perumahan Bumi Sempaja dulu. Masuk di sini sudah mulai hujannya sudah mulai turun. Masuk ke pemakaman Bumi Sempaja, dan di dalam sini ada beberapa teman ya yang sudah pernah order umbaran Supion Kicau ya, termasuk juga rak cupang ya, rak bunga di dalam perumahan ini ada. Nah, untuk kandang besar di sini juga ada kandang ternak yang besar dulu sekitar 3 meter itu ada beberapa kali orang di daerah sini kan. Di dalam ini ada beberapa perumahan ya, ada Bergeria Mukti, ada Bumi Sempaja di dalamnya. Nah, salah satunya di sini yang selalu update itu komunikasi di komentar dan sebagainya itu Om Hendra Mahendra ya. Hendra Mahendra itu ada di Geria Mukti, tapi kayaknya sebelum masuk Geria Mukti pas kita belok tadi. Dan ini lumayan rame ya di perumahan ini. Untuk kita masuk. Nah, ini lumayan luas ya. Nah, kalau banjir saya nggak tahu ya di daerah perumahan ini banjir apa enggak, tapi infonya kalau dekat dalam itu lumayan banjir juga. Tapi beberapa tahun ini Samarinda udah mulai berbenah dan banjirnya berkurang. Nah, ini udah sampai di tempat tujuan, kita turunkan barangnya. Dan terima kasih buat pembeli ya yang sudah percayakan produknya untuk Supion Kicau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.